Al-Amwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Wala ta'jaz. Selanjutnya dalam hadis ini dikatakan, jangan sekali-kali kau merasa lemah. Artinya apa? Lakukanlah segala yang bermanfaat tadi dalam urusan agamamu ataupun duniamu, lakukan dengan kontinu. Jangan lemah dan lambat dalam melakukan amalan itu. Iya. Karena sesungguhnya waktu itu singkat, sementara kesibukan-kesibukan sangat banyak. Kalau seseorang pernah terbiasa melakukan sesuatu yang bermanfaat pada awal waktu dan meminta pertolongan Allah, maka sesuatu yang bermanfaat itu akan lebih bermanfaat lagi baginya. Ya, jadi bersegera dalam hal kebaikan. Jangan malas dan jangan berlambat-lambat. Jangan menunda-nunda. Ya, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis, kalau engkau berada di pagi hari dan kamu mampu beramal, amalkan pagi hari itu. Jangan nunda, nanti sajalah, nanti sore saya akan kerjakan. Jangan. Kalau kamu sudah tahu itu hari yang baik, hari yang bermanfaat bagimu, kerjakan segera. Demikian juga ketika engkau berada di sore hari, jangan kemudian menunda dengan berkata, besok pagi sajalah. Jangan. Itu yang dimaksud di hadis ini. Ya. هذا صراط مستقيم